Ya, tengok ya. Tanaman aku baru dirusaknya lagi nih. Ini dipatahkannya nih serai aku. Itu daun-daunnya yang ke arah rumah dia dipatahkannya. Ya, dipatahkannya. Dan itu dia. Memang gak ngaku dia ya. Apalagi yang mau diapakannya. Dirusaknya tanaman aku yang berbatasan ini. Itu dia udah jual anjingnya dia. Ya, otaknya tukang makan anjing aja. Mau dibinjakannya langsung ya kan? Ya salah. Tapi dia sok-sokan. Anjingnya gini katanya. Disuruhnya kawan anaknya yang Cunpe itu juga. Untuk mengapa kan? Waktu kakak berapa? Oh, aku tunjukkan nanti anjingku makan apa dan minum susu ya. Bilang. Biar tahu kau ya. Makan susu dia kayak permen ya. Gak harus ditaruh air, berarti bayangkan banyak lah berarti ya, kental banget itu. Itu yang full cream gold ya, bukan yang putih ya, yang mahal itu. Dia pura-pura muntah, namanya lonte gak biasa dia minum susu, dia minum tuak yang biasa ya. Minum tuak kayak, atau minum miras kayak minum air ya. Sama kayak bapaknya. Nah itu tuh mau jual anjingnya, kasihan kali si hitamnya itu, nasibnya malang kali ya. Ya. Belum apa-apa udah dimakaninya. Kerjanya makan daging aja. Gak mau dia apa daging anjingnya yang dijual biar dapat duit dia. Belum lagi dimakannya untuk apa ya? Ya. Dia tuh kan ahli makan anjing untuk tambol ya.